Oh, you make me wanna talk back to you. Say it like that. If I hate you, then find someone new. Bagian ini dalam biola disebut scroll. Namun dalam piul disebut otak atau kepala, yaitu sebagai sandaran tangan saat menyetem biola. Selanjutnya bagian ini disebut peg atau kentok dalam piul, sebagai tempat memasang senar dan menyetem senar. Dan ini namanya dalam biola nut. Dalam piul dinamakan pembatas, sebagai batasan antar senar. Selanjutnya bagian ini dinamakan neck dalam biola, sedangkan dalam piul dinamakan blong atau leher. Bagian ini dinamakan fingerboard dalam biola, dan pada piul dinamakan lidah atau ela, fungsinya sebagai tempat penjarian. Dan ini namanya senar. Senar pada piul dan biola memiliki tuning yang berbeda. Dalam biola tuning yang digunakan adalah E, A, D, G. Dan pada piul tuning yang digunakan mengikuti tuning alat musik suling dan alat musik lainnya. Bagian ini dalam biola dinamakan F hole. Sedangkan dalam alat musik piul dinamakan loang suara. Dan ini dalam biola disebut bridge. Dan dalam alat musik piul dinamakan penjanggal, karena fungsinya untuk menjanggal atau pengganjal. Oke, bagian selanjutnya ini dalam biola disebut, ini dinamakan pine tuner pada biola, sedangkan pada alat musik piul tidak mempunyai pine tuner. Dan ini pada alat musik biola disebut chin rest. Pada alat musik piul tidak mempunyai chin rest atau penjanggal pundak yang digunakan agar kita merasa nyaman pada saat memainkan biola. Selanjutnya ini adalah body. Dalam bahasa Sasa atau pada penamaan piul disebut awa. Selanjutnya ini adalah bow pada alat musik biola, sedangkan pada alat musik piul disebut penggorok. Pada bow memiliki beberapa bagian, salah satunya frog dan button dan lain sebagainya. Tetapi pada penggorok tidak memiliki bagian tersebut, dia polosan. Dan bagian ini pada alat musik biola disebut rosin, sedangkan pada alat musik piul disebut arfus. Benda ini terbuat dari getah pohon.